Ustaz, ini ada mubalig besar tapi narif. Sudah pernah saya sampaikan, semua pendakwah saya menghimbau panjenengan, tolong lakukan dakwah itu dengan hati yang bersih. Urusan tarif, urusan dunia, urusan amplop, urusan bisyarah itu tidak usah dipikir teko dhewe, asal panitiane gak lali. Tidak usah dipikir, apalagi narif, jangan rugi panjenengan. Kalau narif berarti sudah ada harganya dan ceramah panjenengan dihargai itu, ya sudah, tidak ada imbalan apapun. Khalas, habis sudah. Nilainya ya dinilai tarif itu. Tapi kalau kita niat lillahi ta'ala sudah diberi berapapun ya sudah. Tapi ya panitia ini ngekei ya teman-teman kesaidian kadang-kadang itu membuat enggak rela juga. Manusiawi juga. Waduh. Ya saya pernah ngalami tapi biyen. Biyen tak pikir tapi sekarang sudah enggak wis, enggak. Lah saya tuh dijemput mulai asar dari apa? Surabaya ini. Kemudian ceramahnya di Ngliep, tepi pantai selatan itu, nyampe rumah ini jam 2 malam. Tiga ibadik, kelambi ibadik. Tak bikin jelunya ini amplopi, gak, tak buka pola wali, belas. Waktu itu ya nuwun sewu, mohon maaf, saya tentu belum matang, masih muda ya, ya muda. ya ngersuloh ya, ngersuloh. Manusia muka-muka Allah SWT memaafkan, ya bayangkanlah betapa capeknya waktu yang dia kemudian badek dok. Iku bakal badek duduk badek baju bakal. Aku cek kudunjane ya gak enak duit sing ya. Nanti aku golek dhewe duit. Dan badeknya ndak bagus-bagus banget tapi waktu itu memang ya untuk ukuran saya lebih baik jahitnya timbang tuku badek lebih murah jahitnya ini katakan jahitnya jahitnya waktu itu hanya 50 atau berapa ya lumayan. Tapi yes, kok buangatan banget yes. Tapi cik mendingan, mendingan ada kok di Jombang itu saya membuat makalah sepekan kemudian seminar dengan DPR pusat, bla 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 wes. Oh ada semangat banget lah wes. Turun di bisik Ustaz, uang panitia habis untuk Asmuni, Asmuni almarhum pelawak itu. Jadi saya seminar itu didampingi pelawak. Pelawak Asmuni saat tim itu 15 juta. Lah penggawe makalah sepekan. Mohon maaf. Uang panitia habis jadi mohon maaf. Nanti insya Allah kalau sudah ada kami hubung. Sampai sekarang enggak dihubungi. Bahkan panitia ini sudah mati, sudah wafat. Moga-moga diampuni Allah SWT dan saya ridho. Saya ridho walaupun waktu itu gruntel, saya sekarang ridho. Wes ridho, enggak apa-apa ijole luwe akeh wis menae. Tapi manusiawi saat itu loh, sekian puluh tahun yang lalu kok. Jadi tidak seperti sekarang inilah. Apa-apa cik, hitungannya cik gitu loh Mas Alvan ya. Jadi manusiawi lah, orang-orang seusia Mas Udori, Mas Alvan ini yo manusiawi. Tapi kan sudah tidak lagi karena sudah tidak mikir itu. Walaupun Arab-Arab ya. Tapi maksud saya begini loh, ojo narif. Mubalik, kalau spiritualis ya itu tadi kesulitannya kalau nggak narif nanti menyulitkan yang apa ya klien. Tapi kalau mubalik ini sudahlah lillahi ta'ala wis terserah panitia jangan narif. Ada manajernya jadi dibentuk supaya nggak dia yang mengatakan berapa ada dibentuk manajer. Jadi nanti manajer yang memberi harga itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Pernah di Al-Akbar itu bukan kami yang adakan, saya sebagai takmir gitu. Di, ada EO yang minta izin mendatangkan ustaz muda yang selebritis muda ya, ustaz selebriti gak patah dua ilmu jani. Saya tahu betul kapasitasnya, tahu hanya ya sekitar setengah jam diberi tarif oleh manajemennya 17,5 juta. Aku ceramah di Al-Akbar saat itu saat yang sama dengan dia ini dari maghrib sampai isya itu 250 ribu. Yo,
Memang aku singgawi yang membuat ketentuan saya sendiri. Saya kena, tapi para penceramah juga kena. Mulai 250.000, kemudian 400.000, sekarang 600.000. 600.000 profesor itu. Setengah jam lebih, men. Ini duduk profesor, gak duit gelar, kuliah gak mari. Terkenal memang artis. Hanya setengah jam. Itulah sejuta. Tapi dia hanya dapat itu. Enggak dapat pahalanya, sudah dicabut oleh malaikat rakib, gak sido. Gak sido, wis konvers untuk kuwi ya wis. Na'udzubillah. Ini jangan ya.